Tapi hal remeh kayak gini aja polisi gak adil. Gimana sih Pak pada kerja? Dan mumpung di sini gue mau nanya sama Pak polisi, kenapa sih Pak rakyat kecil kalau ditangkep palanya selalu dibotakin? Tapi giliran koruptor nggak ada tuh yang dibotakin Pak. Rakyat kecil palanya banyak ketombe apa gimana sih? Sebentar ya Pak, saya aus Pak. Aus kritikan. Iya, soalnya sempat rame Pak di TikTok Pak. Konten kreator ditangkap karena penistaan agama. Palanya dibotakin Pak. Kalau nggak salah nama konten kreatornya Galilos tahu ya. Yang suka ngonten, apaan tuh? Apaan tuh? Ketangkep kan tuh? Tapi di saat bersamaan, lakinya Sandra Dewi ditangkap karena korupsi, palanya nggak dibotakin. Katanya presisi isinya transparansi berkeadilan. Tapi hal remeh kayak gini aja polisi nggak adil. Gimana sih Pak pada kerja? Bercanda ya Pak.